Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Bersama saya, Cikgu Ana Azman. Dalam tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah kaedah memasak menggunakan pancaran gelombang mikro. Baik, berikut merupakan standard pembelajaran kita pada hari ini. Baik, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid dapat menerangkan 5 kaedah memasak menggunakan pancaran gelombang mikro. Yang kedua, murid dapat menerangkan sekurang-kurangnya 4 kelebihan dan kelemahan kaedah memasak menggunakan kaedah pancaran gelombang mikro. Dan yang terakhir, hari ini kita akan merumuskan kelebihan dan kekurangan kaedah memasak haba lembap, haba kering dan pancaran gelombang mikro. Definisi kaedah memasak pancaran gelombang mikro. Baik, gelombang mikro adalah tenaga elektrik yang diubah menjadi gelombang mikro. Tenaga ini akan berubah menjadi panas pada molekul makanan melalui gerakan atom. Molekul-molekul cecair yang terdapat dalam bahan makanan akan membuatkan makanan menjadi panas. Gelombang mikro pada rentang frekuensi yang betul dapat diperoleh diserap bahan makanan seperti air, lemak dan gula. Baik, di sini kita lihat kerata rentas ketua gelombang mikro. Kita ada 4 bahagian utama di dalam ketua gelombang mikro. Iaitu pertama kita ada pandu gelombang di atas. Okey, seterusnya kita ada saluran punca, punca kuasa. Kita ada pintu dan kita ada ruang memasak. Biasanya pelajar susah nak bezakan ataupun kadang tak dapat nak bezakan antara ketua gelombang mikro atau ketua. Ketua dengan ketua gelombang mikro adalah dua peralatan elektrik yang berbeza. Ketua gelombang mikro ni biasanya kita akan panggil microwave. Jadi dia fungsi dia lain daripada ketua. Jadi hari ini kita lihat apakah masakan-masakan yang sesuai, apakah kelemahan menggunakan kaedah ketua gelombang mikro. Baik, kita ada 5 ciri kaedah memasak menggunakan pancaran gelombang mikro ataupun ketua gelombang mikro. Baik, pertama kita lihat ciri memasak dia, dia menggunakan kuasa elektrik yang tinggi. Okey, yang kedua, gelombang mikro boleh menembusi makanan dengan cepat. Jadi tempoh memasak menjadi lebih singkat. Yang seterusnya, ini menggunakan peralatan yang khusus ya, iaitu ketua gelombang mikro. Ketua gelombang mikro dia tidak boleh menembusi logam atau besi atau kepingan keranjang aluminium kerana ia boleh menyebabkan kerosakan kepada magnetron ataupun generator ketua. Okey, yang seterusnya, kaedah memasak menggunakan haba lembap atau haba kering boleh digunakan di dalam ketua gelombang mikro. Baik, kita lihat antara kelebihan dan kelemahan menggunakan kaedah memasak pancaran gelombang mikro. Baik, kelebihan dia ialah kita dapat masak makanan dalam masa yang singkat ya. Yang kedua, ketua gelombang mikro mudah diselenggara dan dibersihkan. Yang ketiga, dia tidak melibatkan banyak kehilangan nutrisi pada makanan. Yang keempat, tidak memerlukan perhatian yang teliti. Yang kelima, makanan dimasak dengan sekata. Antara kelemahan menggunakan kaedah gelombang mikro ini ialah makanan yang telah siap dimasak
perlu dibiarkan beberapa ketika untuk menyelesaikan proses memasak. Baik, yang kedua, hanya boleh menggunakan bekas yang diperbuat daripada seramik atau kaca sahaja, sebab sekiranya kita menggunakan besi, aluminium, logam, dia akan merosakkan kita punya ketuhar gelombang mikro kita. Jadi dia hanya boleh dimasak di dalam seramik atau kaca. Okay, selain itu, kelemahannya dia menggunakan tenaga elektrik yang banyak. Okay, yang terakhir, makanan yang besar perlu dipotong kecil sebelum kita masak menggunakan kaedah ini. Baik, berikut adalah langkah keselamatan ketika menggunakan ketuhar gelombang mikro atau microwave. Baik, pertama, penggunaan bahan logam boleh merosakkan ketuhar. Seperti saya cakap tadi, dia akan dapat merosakkan sistem magnetrod ataupun generator ketuhar kalau sekiranya kita menggunakan bahan logam untuk memasak di dalam ketuhar gelombang mikro. Baik, yang kedua, untuk selamat, kita kena cucuk makanan dengan garpu sebelum dimasak untuk membolehkan wap keluar daripada makanan dan mengelakkan makanan meletup. Kalau anda perasan, kalau macam contoh ayam atau makanan-makanan lah, sebab di dalam makanan dia mengandungi wap air. Jadi bila makanan tersebut dimasak melalui pancaran gelombang mikro, wap air akan dibebaskan. Sebab tu kita kena cucuk supaya wap air di dalam makanan itu mudah dilepaskan atau keluar. Kalau susah, dia akan meletup-letup di dalam kita punya ketuhar gelombang mikro. Okay, baik, yang ketiga, menghidupkan ketuhar gelombang mikro yang kosong untuk jangka masa yang lama boleh menyebabkan kebakaran. Biasa kita nak masak kek, kita kena panaskan dulu kan. Jadi kita tak boleh ambil masa yang lama. Kita panaskan sekejap saja. Kalau lama, dia bahaya. Okay, baik, yang keempat, pintu ketuhar gelombang mikro hendaklah sentiasa ditutup ketika menggunakannya. Kita tak boleh buka. Okey, itu saja untuk langkah keselamatan ketuhar gelombang mikro. Baik, objektif pembelajaran kita yang terakhir pada hari ini ialah kita nak buat rumusan antara ketiga-tiga kaedah memasak yang telah kita pelajari, iaitu kaedah memasak menggunakan haba lembap, haba kering dan pancaran gelombang mikro. Baik, di sini kita tengok rumusan berkaitan dengan kelebihan dan kelemahan secara keseluruhan kaedah-kaedah memasak yang telah kita pelajari. Pertama, kita lihat dulu kelebihan. Antara kelebihan-kelebihan, kaedah masak haba lembap, haba kering dan pancaran gelombang mikro. Baik, perlu diingat, seperti mana kita dah belajar tadi, pancaran gelombang mikro boleh memasak makanan haba lembap dan haba kering. Dan dia ada kelebihan-kelebihan yang tersendiri. Baik, kita lihat yang pertama, haba lembap. Baik, kelebihan dia, makanan mudah dicerna. Tidak menggunakan minyak, starch lembut, dia kurang memerlukan perhatian. Okey, baik. Kalau kaedah kelebihan kaedah memasak haba kering ni, makanan cepat masak, warna menarik, starch rangup. Okey, pancaran gelombang mikro pula, kelebihan dia dimasak, makanan yang dimasak singkat, mudah diselenggara, tidak menyebabkan kelainan nutrien, tidak perlukan pemerhatian juga, makanan dimasak dengan seketika. Okey, baik, kita lihat kelemahan pula. Kelemahan antara haba lembap, haba kering dan pancaran gelombang mikro. Baik, haba lembap, kalau kita lihat dia lambat masak, dia kurang menarik, warna dia pucat saja, sebab tu dia sesuai untuk orang yang sakit. Okey, baik, dia tidak sesuai untuk semua jenis makanan. Okey, baik, kita lihat kalau apakah kelemahan haba kering. Haba kering ni dia mudah hangus,
dia mengandungi minyak yang banyak, dia sukar dicernakan. Jadi secara rumusannya herbal cream ni dia tidak sesuai untuk pesakit. Pesakit dia sesuai untuk herba lembap. Tapi untuk menyelerakan masakan, kita lebih menggunakan herba kering. Okey, baik. Apakah kelemahan? Kelemahan pancaran gelombang mikro seperti yang kita dah bincangkan tadi. Makanan yang dimasak perlu dibiarkan seketika untuk menyelesaikan proses memasak. Okey, selain itu bila kita menggunakan tuhan gelombang mikro, kita hanya perlu kita hanya boleh memasak menggunakan bekas keramik dan kaca saja, sebab bekas logam atau aluminium dia akan dapat merosakkan kita punya tuhan gelombang mikro. Okey, kelemahan dia satu lagi, dia menggunakan tenaga elektrik yang banyak dan makanan besar perlu dipotong kecil. Baik, itu antara rumusan ketiga-tiga kaedah memasak yang kita telah pelajari. Jadi cikgu harap murid-murid dapat membezakan dengan jelas antara terutama sekali kelebihan dan kelemahan ketiga-tiga kaedah masak yang telah kita pelajari. Bagi mengukuhkan kefahaman anda tentang tajuk pembelajaran kita sebentar tadi, sila jawab soalan yang berikut. Terima kasih menonton video pembelajaran cikgu pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi. Jangan lupa tekan butang like, subscribe dan share kepada rakan-rakan supaya lebih ramai lagi yang dapat menerima manfaat. Sekian, terima kasih.